Hajar nih. Sampai di situ banget. Gua sampai kalangan orang tua juga cocok dengan ya. Apalagi sambil pacaran. Gila. Emang kamu nggak punya pacar? Ya belum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Tunggu lagi nih dengan saya Arif. Saya Anggun. Wih. Kita mau ketemu lagi nih ya bertiga. Mau ngapain nih sih sore-sore gini? Lapar nih tuh. Lapar. Nah, saya ada ide. Apa? Gimana kalau kita sulap? Wih, bisa nih. Bisa. Gue bisa sulap tuh. Bisa sulap. Coba nih, sedikit dong. Sulap ya. Oke, lebih berat kita berat. Wih, hebat juga ya. Ini nih Pak, solusi dari saya, roti kukus guru. Pas banget ya. Buat kalau lagi cukup lapar ya. Lapar kan Bun? Lapar sih. Kayaknya enak kita cobain ya jadi. Roti kukus guru ini rasanya ada beng-beng. Beng-beng, teman-teman. Sama opo keju. Opo keju. Ini apa nih? Ini tuh satu lagi smoked meat mozzarella. Kayaknya dari namanya enak banget nih guys ya. Ya gue deh. Gak usah lama-lama lah. Kayaknya udah lapar perut nih, kita cobain aja ya. Langsung cobain. Saya dulu ya, saya pengen rasa smoked meat. Oke. Aku rasa apa tuh nih? Beng-beng. Beng-beng, oke. Berarti Andri, opo keju. Keju. Roti kukus puro. Rasa smok beef. Oke, kita cobain ya. Kita keluarin dari bungkusnya. Ini kayaknya dari baunya. Aduh. Mantap ya. Ini guys. Beuh, ini kalau sekilas hampir mirip kayak burger ya. Ya, dari baunya juga ya. Aduh, ini lumayan menggoda ini. Kita coba tes ya. Duluan nih Gun, Dre. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget nih. Enak teman-teman. Pedesnya hampir sama kayak burger. Gak jauh beda. Roti kukus puro ini. Mantap. Kita lihat isinya ya guys ya. Roti kukus puro rasa smoked beef. Waduh, ini, wih guys, isinya guys. Dalamnya ada daging sapi, ya. Ada sausnya juga. Ini lumayan. Adat juga sih dalamnya, Bun. Kenyang juga kayaknya. Enak banget guys ya. Terus smoked beef punya ya. Bun, cobain Bun. Mantap Bun. Ini rasa beng-beng. Mantap juga. Mantap juga. Beng beng. Roti kukus. Kukus. Mak. Maknya. Lanjut, Dre. Cukup buat besok. Besok kok beda lagi lah. Apa lagi? Sekarang kita cobain ya, Pak. Ayo cobain, Dre. Kurang apa, Dre? Opo keju. Dari namanya opo keju. Mantap. Gila bangun. Sekarang kita cobain guys. Oke. Hajar nih. Sampai di situ. Mantap banget. Mantap ya. Gue gak rasa. Rasa juga nih. Oh. Manis.
nasinya juga ada. Empuk manis, asinnya dapat semua guys. Opo keju. Gimana kita kalau lomba kayak lomba? Cepet-cepet makan. Cepet-cepet. Nanti saya ada hadiah satu lagi. Mantap. Siapa? Kayaknya aku nih harus semangat ya. Lapar bener nih kayaknya guys. Boleh lah, siapa takut ya. Wah, hajar lah. Kapan nih mau dimulai? Sekarang. Wih, selamat guys. Kita mau lomba cepet makan topi kukus kuro ya, cepet dapat hadiah satu roti juga. Oke guys, kita mulai. Cuman ada tantangannya. Apa nih? Sebelum habis gak boleh minum. Siapa takut? Siap. Takut sebakal takut. Penting bawa pulang. Oke. Sebelum mulai kita pakai ini. Oke. Biar gak boleh potong. Biar gak boleh potong. Kayak orang kaya. Oke. Dipakai. Hadiahnya apa nih kalau menang? Hadiahnya ada satu lagi. Boleh juga. Ya iyalah. Bakar lagi. Oke. Oke, kita mulai ya. Pegang masing-masing. Widih. Ambil posisi. Ambil posisi. Kalau belum itu ketiga jangan ke mulut dulu ya. Iya. Siap Gun? Siap. Geri nih. Oke, kita hitung. Oke. Okay. 1, 2, 3. Cepet banget. Gak ada air gak? Seret banget. Tinggalan deh saya. Udah nyerah deh. Nyerah ampun. Wah. Serat banget. Kita kalah, guys. Aduh. Lewat anggur nanti. Kuat ya. Jadi dapat hadiah. Wah, wow. Okay. Jadi bawa pulang nih. Dia pemenang siapa nih? Ini guys, nah. Pemenangnya ternyata Pak Ari. Makas. Ini Pak Ari hadiahnya. Thank you, terima kasih. Rasa apa lagi nih? Kayaknya sih. Poklip lagi ya, guys. Lagi. Lumayan nih. Habis tamu kata nih kata yang saya makan. Mantap. Terima kasih. Oke guys, kita udah selesai makan. Tenang ya. Udah cerut ya. Sangat-sangat. Gak minum nih. Oke, kira-kira penjelasan nanti gimana nih buat roti kukus kuro nih? Oke, yang tadi saya makan tuh opo keju. Gimana rasanya penjelasan nanti? Enak, rasanya tuh. Berapa dari 1 sampai 10 berapa? 8 lah. Wih, 8 guys buat Oppo Martin, fokus gua. Itu dari Andre. Anggun. Oh, rasa apa tuh, Gun? Makan. Beng beng. Mantap. Mantap banget. Penilaian Anggun dari 1 sampai 10 berapa, Gun? 9. Waktu fokus gua. Rasa gendeng, 9 dari Anggun. 9. Ih, mantap banget. Poin banget ya. Nikmat. Walaupun gak ada air, nikmat. Jangan curhat loh. Nah oke, dari gua nih rasa opok bip ya. Smok bip, maksudnya bip ya. Smok bip. Lumayan nih, dari 1 sampai 10 gua kasih nilai
9. Mantap. Dapat semua tuh kejunya, dagingnya, sausnya juga. Nampu semua tuh. Mantap. Pokoknya buat orang tikus kuro recommended banget ya. Ya. Wajib dicobain lah ya. Mantap ya. Jadi buat harganya tuh. Harganya sih bervariasi. Dari berapa sampai ke berapa? Dari 10 sampai 30. Berarti masih terjangkau ya juga. Terjangkau. Oke. Okay. Ini buat anak-anak muda, buat sampai kalangan orang tua tuh cocok banget ya. Apalagi sambil pacaran. Gila. Emang kamu udah punya pacar? Ya belum sih. Punya. Terima kasih udah mantangin terus Asia Lab. Untuk kali ini kita terus bahas roti kukus kuro ya. Semua menikmati ya. Menikmati. Enak ya. Satu kukus lagi jangan lupa. Apa nih? Subscribe. Ini. Jangan lupa like, komen. Ini like. Dan klik loncengnya juga. Jangan sampai ketinggalan juga. Terus pantengin terus ya Asia Lab ya. Pantengin terus. Apa gue? Pantengin terus. Oke, sampai ketemu lagi Asia Lovers. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.